Rian, kita menuju ke pembicara ketiga yang akan membahas tentang Massive Open Online Courses atau MOOCs ditinjau dari dan continuing education-nya. Mungkin Bu Trini nanti akan melihat bagaimana UT berpartisipasi dalam hal ini dan apa yang sudah dilakukan. Dan sebelumnya saya akan membacakan sepintas tentang biodata dari Ibu Trini Prastati, bahwa beliau saat ini sebagai Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan juga sebagai tim leader dalam pengembangan program pelatihan dosen profesional Kemenristek Dikti, dan beliau juga saat ini sebagai praktisi pengembang MOOCs pemanfaatan OER UT. Jadi kami rasa sangat tepat kompetensi beliau untuk bisa menyampaikan MOOCs dan continuing education ini. Kepada Ibu Trini, kami persilakan untuk paparannya dengan waktu 20 menit dari sekarang. Terima kasih, Bu Moderator, Bu Lilis. Selamat siang, Pak Eko, Pak Daryono, dan para peserta Web Knowledge Sharing Forum ke-6 hari ini. Kalau tadi kita sudah menyimak Prof. Eko, Prof. Daryono, rasa-rasanya yang susah-susah sudah disampaikan oleh dua profesor ini ya. Jadi saya akan membawakan, akan menyajikan, mengajak Bapak Ibu untuk membahas yang sederhana, yang mudah, begitu ya. Bagaimana kita menggunakan MOOCs, gitu ya. Lalu apa yang kita isi di dalam MOOCs itu, gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, ya MOOC itu sendiri. Kemudian saya akan mengajak untuk MOOC ini kalau dianggap kendaraan gitu ya. Jadi isinya apa? Nah, kita buka tentang continuing education. Nah, continuing education ini sudah dilakukan di Universitas Terbuka, tapi juga masih banyak yang harus direstrukturisasi, direkonstruksi untuk bagaimana kita juga menuju ke penggunaan atau pengembangan MOOCs gitu. Kemudian hal lain juga tentang MOOCs, continuing education, dan merdeka belajar. Kita kaitkan dengan merdeka belajar seperti apa, lalu bagaimana mendesain MOOCs. Kalau bicara tentang MOOCs, pasti kita sudah disampaikan secara gamblang begitu bahwa MOOC itu pada dasarnya khusus online. Kemudian partisipan bisa akses anytime gitu, dan seperti judulnya masif, jadi semua partisipan bisa meregistrasi, kemudian sebanyak-banyaknya gitu bisa mendaftar, jadi bisa menampung peserta yang begitu banyak gitu, begitu masif. Dan yang namanya MOOC juga itu bisa diakses oleh semua orang secara gratis, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko. Kemudian juga dalam hal ini biasanya MOOCs itu menampilkan the best school, jadi sekolah terbaik, profesor terbaik, semua yang ditampilkan itu biasanya orang-orang yang menarik. Dan ini juga lah yang ternyata gitu ya, dari beberapa artikel, dari beberapa hasil penelitian, ada tiga hal utama ya setelah saya pelajari. Ternyata motivasi peserta untuk mengikuti MOOC satu, karena dia ingin lihat dan mendengar orang-orang yang populer gitu di mata masyarakat. Kemudian ahli atau tokoh masyarakat. Kemudian dia ingin juga
mempelajari apa yang dibahas oleh tokoh-tokoh tersebut gitu. Jadi dilihat orangnya. Jadi kalau misalnya bicara tentang MOOC, Profesor Eko begitu ya, Profesor Eko Indrajit itu dengan sendirinya orang akan mencari dimanapun Eko G itu muncul. Nah itulah di situ ada Prof Eko begitu kan. Kemudian karena ingin meningkatkan pengetahuan atau kemampuan, jadi ada sesuatu yang ingin dicapai gitu, pengetahuan dan kemampuan. Kemudian karena membutuhkan informasi atau studi lanjut. Nah ini yang saya katakan bahwa inilah yang karakteristik atau motivasi dari peserta kita begitu terhadap penggunaan MOOCs gitu, sebagai pengguna MOOCs gitu. Nah jika dilihat dari hasil penelitian ini, sebetulnya ini penelitian di 2016 ya, jadi kita melihat bahwa ternyata yang namanya MOOCs itu dikeluarkan oleh university yang mana begitu, itu juga menjadi pertimbangan gitu, yang menjadi important bagi quite important bagi peserta gitu. Kemudian dia memang ingin kursus karena ada pengetahuan kemampuan yang ingin dicapai. Lalu tadi credential, jadi pengakuan terhadap apa yang sudah dicapai berupa sertifikat atau berupa penghargaan yang sudah, kalau dia sudah melakukan atau mengikuti suatu kegiatan MOOC itu, dia mau dapat apa. Dan tidak tertutup kemungkinan, saya kira juga Pak Eko juga sama ya, karena ilmunya dia sudah memahami gitu ya sebetulnya, tapi dia ikut MOOC mungkin hanya ingin sertifikatnya saja. Saya kira ini yang dilakukan oleh Prof. Eko juga seperti itu pasti. Jadi ilmunya tuh udah punya, tapi beliau ingin ikut MOOC karena saya ingin punya sertifikat. Nah, itu mungkin ke situ ya. Nah, itu tentang MOOC. Nah, kemudian manfaatnya seperti apa? Nah, MOOC itu bisa digunakan di tingkat pendidikan, berbagai tingkat pendidikan, jenjang, jenis, kemudian komunitas tertentu di dalam suatu pendidikan. Jadi itu bisa, asal sifatnya masif gitu ya. Kemudian memperoleh pengalaman tertentu. Jadi orang yang ikut MOOC pasti ingin ada pengalaman. Apakah itu bertukar pikiran gitu ya, bertukar pendapat, kemudian ada sesuatu yang dilihat, diambil, kemudian bisa diterapkan lagi gitu. Jadi ada pengalaman belajar tertentu yang diinginkan sehingga dia memilih course tertentu yang memang yang dituju begitu. Kemudian dengan MOOC itu sebetulnya prodi dapat memperkenalkan prosedur kuliah. Jadi kita bisa mempromosikan begitu ya prodi kita begitu dengan menggunakan MOOC. Kemudian sebagai alat untuk ujian. Nah, ada yang menawarkan MOOC itu hanya materinya saja, atau ada yang sampai sertifikat, ada juga yang ke ujian gitu. Nah, ini yang ujian kompetensi atau ujian apa yang sifatnya atau sama dengan melakukan kegiatan yang sudah dilakukan begitu ya, untuk mengukur satu kemampuan. Kemudian verifikasi sertifikat. Jadi tentang pengetahuan yang sudah ada kemudian dibutuhkan sertifikat. Itu seperti itu. Nah, jika kita kok ini larinya ke sini. Nah, jika kita mau menggunakan MOOC, maka kita juga harus berpikir bahwa karakteristik MOOC itu seperti apa. Sehingga kita juga harus menyamakan apa yang mau kita isi di dalam MOOC, atau apa MOOC itu untuk digunakan untuk apa, itu juga harus terpikir bahwa karakteristiknya itu sama. Gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan MOOC, pasti kita harus berpikir masif. Bahwa berpikir bahwa program ini akan diperuntukkan bagi
banyak orang gitu. Tidak hanya berpikir kelas, tidak hanya berpikir komunitas-komunitas tertentu gitu, tapi ini sifatnya masif. Nah, oleh sebab itu kita harus berpikir juga tentang apa yang mau kita berikan melalui MOOCs ini. Nah, di sini ada continuing education. Nah, continuing education ini bisa kita gunakan, bisa kita kemas dalam dalam MOOCs gitu, karena kita anggap bahwa kalau ada kendaraan pasti kita berpikir penumpangnya, gitu kan? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Maka continuing education itu adalah melanjutkan atau memperluas pengetahuan seseorang setelah dia bekerja, gitu. Nah, pendidikan dasar di sini yang saya anggap adalah pendidikan terakhir dia tuh apa? Nah, lalu dari pendidikan terakhir itu apa sih yang mau dicapai lagi, apa yang mau diambil lagi, apa yang mau dikuasai lagi? Nah, itulah bisa dengan continuing education gitu. Nah, ini juga sifatnya terkait dengan lingkungan sosial, dengan budaya dan alam sekitar, kemudian dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dalam continuing education, yaitu pengembangan lebih lanjut setelah seseorang masuk dunia kerja atau melakukan kegiatan sukarela. Kemudian studi yang diperlukan untuk perolehan kemajuan pengetahuan. Jadi lalu pengembangan pribadi atau profesi. Nah, continuing education ini bisa dikemas begitu ya. Jadi prinsip ini begitu bisa digunakan dalam mengembangkan program-program continuing education yang sifatnya besar begitu. Nah, tiga dimensi dari pengembangan continuing education ini, dari pendidikan continuing education ini ada tiga dimensinya, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemudian pengembangan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, tiga dimensi ini jika dijabarkan menjadi program-program atau kegiatan-kegiatan, maka ini menjadi beberapa yang kami sampaikan di sini adalah mengisi pendidikan dengan banyak pengetahuan, kecakapan, nilai dan wawasan menjadi fondasi pembangunan bangsa. Kemudian reorientasi pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Ini yang bisa di antara karakteristik MOOCs dengan karakteristik continuing education ini bisa hampir sama gitu ya, hampir bersamaan. Kemudian inilah yang bisa mengisi program MOOCs begitu. Kemudian pelatihan SDM di semua sektor dunia kerja, kemudian pemahaman tentang kompleksitas isu-isu pembangunan berkelanjutan baik secara lokal, nasional, bahkan global, begitu. Kemudian ini mengganggu tulisan. Ya, pendekatan transdisiplin mewujudkan pembelajaran yang mencakup pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu terkait isu lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi ini juga merupakan konteks dari continuing education. Maka dengan konteks ini kita bisa merealisasikan kegiatan pendidikannya atau kursus-kursusnya itu seperti apa gitu. Kemudian memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik secara interaktual fisik maupun sosial. Nah, inilah yang cakupan atau konteks dari continuing education, di mana ini menjadi isi yang bisa kita kembangkan dalam program-program continuing education selanjutnya, gitu. Nah, jika dikaitkan dengan bisa.
lagi. Jika dikaitkan dengan UT, gitu ya, dengan continuing education di UT. Mohon maaf, ada gangguan. Layarnya belum bergerak, Putri. Ya. Ya. Tadi disampaikan bahwa saya bicara tentang MOOCs, kemudian dikaitkan dengan program di UT. Nah, bagaimana MOOCs untuk program sertifikat UT? Gitu. Program di UT, gitu, continuing education yang diselenggarakan di UT, ini kita sebut dengan program sertifikat. Nah, program sertifikat ini di UT terdiri dari program pendidikan berkelanjutan, kemudian MOOCs, kemudian PMKM. PMKM itu program mata kuliah mandiri. Kalau kita bicara dengan program pendidikan berkelanjutan di UT, maka ada dua hal yang bisa diberikan, yaitu pertama bahan ajar, lalu layanan kepada peserta PPB. Nah, selama ini gitu ya, kita sudah sebetulnya program sertifikat atau program continuing education di UT itu sudah dari 10 tahun yang lalu itu diselenggarakannya gitu. Nah, ini selama ini masih dalam konteks bahan ajarnya berupa cetak, kemudian layanannya, layanan bantuan belajarnya sudah ada yang tutorial tatap muka maupun online gitu. Tapi dalam hal ini ke depan program pendidikan berkelanjutan di UT mau dikemas dengan MOOCs gitu. Jadi kita bisa menggunakan program continuing education atau pendidikan berkelanjutan ini dalam program MOOCs. Nah, program MOOCs yang akan dikembangkan ini juga masih menggunakan bahan ajar cetak karena kita juga masih memiliki sasaran-sasaran yang berada di remote area di mana mereka akses dari internetnya itu sulit. Oleh sebab itu, cetak masih tetap ada, namun kita akan menggunakan modus lain, yaitu MOOCs. Nah, adapun layanannya itu bisa digunakan beberapa modus, gitu. Online antara lain, kemudian tutorial dengan menggunakan webinar. Nah, namun ada kalanya mitra atau institusi yang menjadi mitra kita juga membutuhkan adanya layanan bantuan belajar tatap muka. Maka ini tetap menjadi perhatian kita untuk layanan. Kemudian MOOCs di UT begitu itu adalah suatu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat virtual. Jadi tidak ke lapangan tetap ada, namun kita akan melaksanakan kegiatan itu secara virtual melalui MOOCs dengan sasaran yang masif tentunya. Nah, program yang lain yang berikutnya adalah program mata kuliah mandiri. Nah, ini diberikan kepada seluruh mahasiswa dari perguruan tinggi manapun bisa masuk ke UT untuk mengambil mata kuliah yang kami tawarkan, baik itu bermitra maupun individu begitu. Nah, inilah yang program-program kami yang sebetulnya ini continuing education gitu yang kami selenggarakan
secara terbuka dengan sistem pendidikan jarak jauh. Nah, untuk berikutnya, kalau ini adalah program penjabaran dari masing-masing program, lalu bagaimana program sertifikat UT bisa atau untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebagaimana yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, bahwa mencanangkan adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, kalau bicara tentang pendidikan berkelanjutannya UT, gitu, karena ini menawarkan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih bidang kemampuan yang dibutuhkan sesuai bidang ilmu dan profesi. Kemudian MOOCs UT juga bisa menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau masyarakat. Kemudian melalui program mata kuliah mandiri UT, peserta diberi kesempatan berlatih memiliki kemandirian dalam belajar dan memiliki pengalaman belajar dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, mengambil maksimal di luar prodi dan mengambil maksimal SKS gitu ya di luar prodi dan di perguruan tinggi masing-masing. Nah, dari ini kok ada masalah lagi nih. Apa ini? Apa ya? Gimana? Ya, sudah muncul. Silakan. Nah, para peserta sekalian, apapun isi dari program yang kita kembangkan, apakah itu dalam bentuk online, semua bentuk online ya, apakah itu MOOC, apakah itu e-learning, atau bentuk apapun dari program yang kita kembangkan, tentunya tidak terlepas dari langkah pengembangan. Nah, inilah langkah pengembangan yang bisa kita lihat, yang bisa kita contoh, apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi pertama itu memang harus needs-nya itu harus ketemu dulu antara needs masyarakat atau needs peserta. Kemudian asetnya itu termasuk jaringannya itu seperti apa dan constraint-nya. Jadi ini dulu yang ketemu gitu. Nah, dari situ kita bisa merumuskan tujuannya apa, gitu ya. Tujuannya apa, aim-nya, gitu, dari program ini. Jadi kita bisa rumuskan, karena itu sebagai acuan, sebagai tolok ukur dari apa sih yang mau kita kembangkan selanjutnya di dalam programmu kita. Jadi tidak terlepas dari, kayak kita di kelas, gitu ya. Jadi tidak terlepas dari adanya rencana mata kuliah. Kemudian kita harus melihat kegiatannya itu apa saja. Nah, ini yang menjadi blueprint. Gitu, blueprint. Kita harus punya blueprint di mana kita bisa mengembangkan program itu seperti apa, gitu ya, dari flow-nya itu bagaimana. Nah, inilah yang kemudian dijabarkan di dalam suatu storyboard. Nah, kalau storyboard, kalau di UT itu kita sebut dengan skenario pembelajaran, kemudian validasi, membuat suatu kegiatan untuk validasi, kemudian develop perangkatnya. Jadi kalau di situ ada perangkat kerja, kan kalau misalnya kita melatih seseorang dalam keterampilan itu perlu ada perangkat kerjanya, ada lembar kerja dan sebagainya, itu harus disiapkan. Nah, kemudian kalau saya ingin memperlihatkan, nah inilah kira-kira yang rancangan program MOOCs yang digunakan oleh UT. Jadi kalau kita mau mengembangkan, dosen-dosen UT mau mengembangkan, ini seperti ini bentuk dari rancangan programnya. Ini yang kita sebut dengan blueprint. Jadi di dalamnya itu ada
materinya, jadi ada harus ada penyajian materi, ada harus pembahasan materi, kemudian ada materi-materi pendukung yang berupa OER, media, dan perangkat bahan lainnya, dan sumbernya, referensi, dan sebagainya, dan waktu, gitu ya. Nah, kalau tadi yang disebut storyboard, itu kira-kira demikian gambarannya. Jadi kalau ini kita punya dua MOOCs, jadi yang credit earning, yang itu nantinya bisa menjadi rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini di basisnya adalah buku materi pokok atau modul UT, begitu ya. Nah, ini berupa aktivitas. Kalau storyboardnya itu menggambarkan aktivitas atau skenario pembelajarannya itu menggambarkan aktivitas-aktivitas yang akan disajikan di dalam MOOCs. Saya kira itu Bu Lilis, pemaparan saya tentang MOOC dan continuing education. Sekali lagi, mohon maaf apabila dalam penyajian ini ada yang masih kurang begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Trini. Ya, ada beberapa poin yang saya rasa bisa kita ambil dari paparan beliau bahwa ternyata untuk bisa menampilkan MOOCs itu sangat diperlukan siapa orang yang diundang atau siapa orang yang berbicara. Kemudian juga ternyata institusinya, institusi siapa yang mengeluarkan MOOCs tersebut. Dan dihubungkan dengan continuing education tadi, Bu Trini menyampaikan ternyata dalam pengemasannya itu memperlihatkan aspek dari pertumbuhan ekonominya, kemudian pembangunan sosialnya, dan pelestarian lingkungan hidup. Ini kemasan-kemasan kawasan-kawasan yang bisa digunakan melalui MOOCs. Dan tadi Bu Trini juga menyampaikan bagaimana UT telah menyelenggarakan MOOCs ini, dan tentunya ini akan terus berlanjut melalui proses-proses pengembangan. Terima kasih Ibu Trini atas sajian yang menarik.